Tahun ini kita mulai perlahan terlepas dari pandemi COVID-19. Kita mulai sudah bisa merasakan salat tarawih dan salat id berjamaah. Kita mulai sudah bisa berkumpul dengan sanak saudara. Semarak menyambut Idul Fitri pun menjadi begitu terasa dan begitu haru. Namun patut diingat bahwa COVID-19 belum sepenuhnya pergi. Maka kami mengimbau masyarakat Jambi untuk tetap tidak lengah dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 5 Provinsi Jambi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.